dapat diterima Indonesia dari pelaksanaan Forum G20 adalah sebagai berikut. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sebesar 533 juta dolar atau sekitar 7,4 triliun rupiah pada PDB Indonesia. Peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Adapun titik lokasi ganjil genap di Bali hari ini, pengaturan lalu lintas ganjil genap dan pembatasan angkutan barang diberlakukan pada 10 ruas jalan utama yaitu 1. Simpang Pesanggaran menuju Simpang Sanur, 2. Simpang Kuta menuju Simpang Pesanggaran, 3. Simpang Kuta menuju Tugu Ngurah Rai, 4. Tugu Ngurah Rai menuju Nusa Dua, 5. Simpang Pesanggaran menuju Gerbang Benoa, 6. Simpang Lapangan Terbang menuju Tugu Ngurah Rai, 7.042 Jimbaran menuju Uluwatu, 8. Jalan Tol Bali Mandara, 9. Jalan Uluwatu 2, 10. Jalan Raya Kampus Udayana. Mari kita keliling untuk melihat situasi dan kondisi di Jalan Ngurah Rai Bali. Sebanyak 2.500 penjor dipasang di sepanjang rute lalu lintas yang akan dilewati para delegasi konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Penjor-penjor ini juga dipasang di sekitar lokasi KTT G20 dan penginapan para delegasi. Pemerintah Provinsi Bali mengelontorkan dana sebesar 3,5 miliar rupiah untuk pemasangan penjor ini. Ketua Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI I Gusti Ngurah Sudiana mengatakan, penjor merupakan simbol ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penjor merupakan bentuk ucapan terima kasih yang disampaikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengutus Sang Hyang Trimurti untuk menolong umat manusia dari kelaparan dan bencana, katanya dalam keterangan rilis, Minggu, tanggal 13 November tahun 2022. Masyarakat Bali mengenal dua jenis penjor, yakni penjor yang dipasang berkaitan dengan upacara adat, seperti saat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kemudian, penjor pepenjoran atau hiasan. Pemasangan penjor pepenjor tak harus berkaitan dengan kegiatan upacara adat atau hari raya. Jadi, penjor yang disiapkan untuk menyambut KTT G20 tersebut murni berfungsi sebagai hiasan yang ditujukan untuk mempercantik acara, katanya. Secara filosofi umat Hindu Bali, penjor merupakan persembahan kepada Hyang Betara Gunung Agung, tempat bersemayamnya para dewa. Sehingga, penjor dibuat dari batang bambu yang melengkung dengan tinggi 10 meter. Pada penjor dipasang sanggah berbahan pelepah kelapa menandakan leher dan kepala naga. Selanjutnya, yang melingkar di dekat kelapa menggambarkan rambut naga. Kemudian, pada ujung penjor dipasang sampian berbentuk melengkung menandakan ekor naga. Selain itu, terdapat beberapa hiasan yang terpasang sepanjang bambu yang terdiri dari gantung-gantungan padi, ketela, jagung, kain, dan sebagainya untuk menggambarkan simbol bulu naga. Berdasarkan informasi yang diterimanya, tamu undangan perhelatan G20...